Jasa usaha penitipan hewan peliharaan atau hotel hewan menjadi salah satu pilihan bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan mudik namun tidak bisa membawa hewan anabul alias anak bulu kesayangan seperti anjing dan kucing. Jasa penitipan hewan ini memberikan rasa tenang bagi pemilik karena peliharaan mereka bisa tetap dirawat dengan baik meski berjauhan dengan sang tuan. Salah satu penitipan hewan yang bisa menjadi pilihan adalah Pet Vet yang berlokasi di kawasan Kare Tengsin, Jakarta Pusat. Penitipan hewan ini sudah ada sejak 2009 dan memiliki sejumlah cabang. Pet Vet bisa menampung hingga 90 ekor kucing maupun anjing. Syaratnya mudah loh, pemilik hanya harus memastikan bahwa anabulnya dalam kondisi sehat ya. Kepada Antara dokter hewan praktisi Pet Vet, Dr. Natanya Rizkiani, pada 5 April mengatakan, di masa mudik dan jelang lebaran saat ini, tingkat okupansi atau tingkat keterisian tempat hotel penitipan hewan di sini sudah banyak dipesan, mencapai 95%. Untuk peningkatan tren lebaran seperti ini, biasanya kita kapasitas yang biasanya diisi 60% hotel, itu kalau di lebaran bisa sampai 95% peningkatannya. Ya, jadi kita hampir udah full banget ya gitu. Biasanya mungkin kita hanya setengahnya sampai 60% gitu. Biasanya high season sih kita akan full sih. Nah, itu biasanya untuk lebaran seperti ini mereka udah booking sekitar sebulan sebelumnya. Dan itu juga ketersediaan ruangannya udah sampai full book hari ini. Untuk harga penitipan hewan di sini berkisar di rentang angka Rp180.000 hingga Rp200.000 per harinya. Tergantung berapa lama pemilik menitipkan hewan peliharaannya. Dengan begitu, bagi Anda yang menitipkan anabul atau hewan kesayangan di sini, pasti akan merasa tenteram dan nyaman selama masa mudik atau liburan. Gimana, tertarik gak Sobat Anabul Antara? Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan.